Ya, Jokowi belum pernah dipecat. Prabowo sudah. Pencitraan itu naik kuda, itu pencitraan. Ketemu rakyat naik helikopter, itu pencitraan. Lo kalau dia pakai kemeja apa adanya, sepatu apa adanya, itu keberpihakan, bukan pencitraan. Menurut saya, Jokowi berpikir besar dan dia bertindak besar. Yang lain bicaranya saja yang besar. Tindakannya kita belum tahu. Itu warganya HTI, itu adalah satu bentuk. Satu keberanian atau satu bentuk ketegasan dalam pendapat itu. Nah, ada pun untuk pasangan capres yang lain, saya sangat meragukan kalau bisa melakukan tindakan hukum dalam kaitannya dengan HAM. Secara personal Pak Jokowi itu sangat baik. Semua lawan-lawan politiknya itu mencari titik lemah korupsinya tidak ada. Dalam pengalaman saya dia tegas. Biar DPR protes kalau hukum sudah benar saya jalan aja katanya. Nah itu saya katakan berani. Apa Ahmad Yani? Apa yang positif dari Prabowo? Ya dia pengurus budaya yang baik. Apa prestasi dia yang kita banggakan sebagai pemimpin publik? Ini Indonesia, okay. Bukan batalion. Dia belum pernah memimpin institusi sipil seperti yang pernah dilakukan oleh Jokowi. Karena dia butuh ibu negara tentunya.